ngapain nih? Di kita akan main di segmen Wow Challenge. Gua curiga kalau udah main ini bawa-bawa harus aduh tekor dah. Silakan duduk dong. Bawa-bawa silakan duduk dong. Kalau udah Wow Challenge kalian harus duduk. Pasti aku pasti. Gua akan jelasin peraturannya. Di Wow Challenge ini adalah tantangan untuk kalian untuk melawan tawa. Jadi kalian berempat gak boleh ketawa. Lawan tawa. Lawan tawa. Bukan tahan tawa. Lawan tawa dong. Jadi harus dilawan di saat kalian pengen ketawa ya. Oh gitu. Gitu. Kalau sampai ketawa akan kena denda. Sekali ketawa dendanya adalah Rp50.000. Bapak orangnya emosi yang pengen dilawan. Siap ya. Sebelumnya kita lihat dulu ini orang yang akan mencoba membuat kalian ketawa. Potong model, ganteng banget ini. Wow. Ya. Marcel Widianto. Kita mulai, peraturan ini mulai. Akan saya tandain kalau yang ketawa akhirnya akan kita total. Kita akan masukin sini uangnya ya. Permainan dimulai di saat dia mulai keluar. Ini dia, Marcel Widianto. Mungkin mereka belum kenal, perkenalkan diri dulu tentang Anda. Nama saya Cahrini, Pak. Cahrini? Cahrini suka makan cah kangkung. Oh. Iya. Coba. Ya. Saya mulai aja langsung. Oh silakan, silakan. Apa boleh yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong dong tatap mata saya. Iya. Eh harus melihat Anwar. Anwar harus melihat ke sini. Semua harus melihat. Teteh harus melihat ke sini. Devano, melihat ke sini. Ata, semua. Saya ini berasal dari keluarga yang blasteran. Bapak saya dari Ambon, mama saya dari Batak, tapi muka saya Manado banget. Iya. Di mana Manadonya? Manadonya, Pak. Dan saya kalau ngelihat anaknya Mama Iis Dahlia, Pak. Oh, Devano. Iya, itu 11-12. Oh. Kalau diibaratkan seperti anatomi tubuh, abang ini kayak tangan kanan, Pak. Iya. Kalau kamu? Dakinya. Dan sebelumnya saya pengen berterima kasih dulu untuk Trans 7 yang sudah memberikan saya pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih Trans 7 udah ngasih kerjaan dan memenuhi rekening saya. Alhamdulillah sekarang rekening saya di Trans 7 semua, Pak. Alhamdulillah. Saya artis nih bener dah sumpah, cuma emang gak terkenal aja. Dan saya juga pengen minta tolong untuk penonton yang ada di rumah, tolonglah tonton Wow banget ya untuk membantu ekonomi saya juga, tolong ya. Kalau kalian nggak nonton, ya Allah, token listrik saya mati Pak di rumah Pak. Iya iya. Ada. Iya iya. Dan untuk yang di sini juga, tolong para artis ketawa lah untuk para bintang tamu dan juga host, tolong, tolong ketawa, tolong ya. Makasih. Karena kalau kalian nggak ketawa, korbannya banyak. Sumpah. Itu bukan cuma saya, Pak, tapi ada adik saya, bapak saya, ibu saya, dan saudara-saudara saya. Kalau kalian semua di sini nggak ketawa, ya Allah, keluarga saya punah nih. Tolong, tolong ketawa lah, tolong. Untuk Abang Atta YouTuber yang punya 15 subscriber. 15 juta. 15 juta subscriber. Tolong ketawa, Bang, tolong. Ya Allah, Bang, Bang, subscriber lu, Bang. Itu lebih banyak daripada harta yang gua punya. Abang Anwar juga, tolong ketawa Bang Anwar. Abang Anwar. Dari pagi, siang, sampai malam ada di TV mulu Bang. Saya bingung abang ini artis apa logo Trans 7 sih. Yang ada di pojok kanan atas, Pak, di sini ada nih logo Trans 7. Untuk Teh Iis Dahlia, tolong ketawa Teh. Pak Denny tahu nggak? Kenapa? Teh Iis Dahlia ini, dia tuh punya tas harganya 159 juta. Ya Allah. Mahal banget tasnya. Mereknya Herpes apa kalau nggak salah tuh? Itu penyakit. Iya Pak, itu 159 juta, itu sebanding dengan harga rumah KPR di Cikarang. Itu Pak. Itu mahal banget Pak, sumpah dah. Harga rumah ya. Iya, sama rumah saya mahalan tasnya lu. Makanya saya pengen mohon izin nih untuk tinggal di tas Teh Iis Dahlia. Boleh gak? Tinggal di
dan untuk Pak Denny juga. Iya. Pak Denny Cagur dan juga T.S. Dalia ini adalah orang-orang kaya, hedon, manisme. T.S. Dalia baru beli rumah 17 miliar, Pak Denny Cagur juga baru merenovasi rumahnya 17 miliar. Ya Allah, itu banyak banget. Teman-teman semuanya yang ada di sini dan di rumah. 17 miliar itu kalau misalkan kita gunakan untuk membeli telur gulung. Ayamnya ngeluh pas itu. Selamat buat Marsha. Oke, ya saya menangkap tadi di sini yang Teis dua kali ketawa cengar-cengir. Dika, kalau ketawa tuh gini loh, Den. Nggak ada gue begitu. Oh, tadi termasuk. Devano dua kali, Atta dua kali, Anwar juga dua kali. Ya, dikali 50 berarti 100 ribu. Oke? Okay? Pinjam duit. Pinjam duit. Tak, lu kan kaya, ya, tak. Pinjam duit. Tolong, tak, tak. Tolong. Mana dompet? Pinjam dulu, pinjam. Tak, beongin dulu, tak, mama, tak. Iya, tak. Iya, deh. Semuanya tuh udah, best. Oh, ditalangin semuanya, mana? Mana, tuh. Oh. Banyak terima kasih, Marcel. Terima kasih, Marcel.